Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Irwandi, membuka kegiatan Pesta Rakyat Kampung Matraman Dalam 8 di RW 8, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Irwandi mengatakan, Pesta Rakyat ini merupakan kegiatan positif yang diinisiasi warga RW 8, Kelurahan Pegangsaan melalui RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Harapan kita dengan keguyuban begini, masyarakat di sini bersatu, tidak ada lagi tawuran, tidak lagi hal lain. Semuanya kita di sini berkah, ya. Dan juga mudah-mudahan bisa berusaha bersama-sama. Pada kesempatan yang sama, Lurah Pegangsaan, Sandy Yusuf Maulana, turut bangga dengan kreativitas warganya dalam berkegiatan serta berkolaborasi. Sandy menjelaskan, pada kegiatan ini disediakan 2022 porsi makan siang gratis untuk warga RW 8. Selain itu, dalam Pesta Rakyat Kampung Matraman Dalam 8 juga terdapat penampilan musik Betawi, tarian, dan 45 stand bazar. Pada kegiatan ini juga diadakan kegiatan donor darah yang diinisiasi Palang Merah Indonesia dan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Jakarta Pusat. Memang sejodoh.